بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يده الله فلا مذل له ومن يذلله فلا هادي له. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiya wa la rasulah ba'dah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala puji syukur kita senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang begitu banyak sekali sehingga kita tidak akan pernah bisa untuk menghitung nikmat Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Kita mulai dari bangun tidur sampai nanti kita tidur lagi semuanya itu dipenuhi dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah sepantasnya kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan cara mempergunakan ataupun melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa Semoga tetap tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana kita selalu berharap kita selalu mengharapkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti pada hari kiamat dan semoga kita semua termasuk dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan syafaat dari beliau Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita yang kita ambil dari buku Seluk Beluk Alam Jin dan Syaitan yang mana pada kesempatan sebelumnya kita telah membahas yaitu berkaitan dengan cara mengusir jin dari dari rumah kita. Yang mana kita telah menyebutkan beberapa cara. Yang pertama yaitu dengan memperbanyak membaca Al-Qur'an di rumah kita. Kita harus membiasakan memperbanyak bacaan-bacaan Al-Qur'an di rumah kita. Bukan malah Ya, memperbanyak lagu-lagu ataupun musik-musik, ya, yang mana musik-musik tersebut adalah merupakan seruling-seruling dari syaitan, dan ini adalah sesuatu yang tentunya sangat disukai oleh syaitan. Bagaimana kita akan mengusir mereka, ya, sedangkan di rumah kita masih ada sesuatu yang disukai oleh, oleh syaitan? Ketika kita ingin mengusir setan, ya maka kita keluarkan, ya, kita hilangkan dari rumah kita apa-apa yang dibenci oleh ataupun apa-apa yang disukai oleh oleh setan kita keluarkan dari rumah kita dan kita lakukan apa-apa yang dibenci oleh oleh setan. Kemudian yang kedua Allah dengan memperbanyak. Doa-doa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun dengan melaksanakan ya adab-adab yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya ketika kita masuk rumah, maka kita mengucapkan ataupun menyebut nama Allah Subhanahu wa taala ataupun dengan membaca doa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ketika masuk kamar mandi kita juga membaca doa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Alaihi Wasallam kemudian yang ketiga cara yang ketiga adalah dengan mengeluarkan patung-patung yang ada di rumah kita ataupun gambar-gambar yang gambar-gambar yang bernyawa ini adalah termasuk dari cara kita ya mengusir setan dari rumah Bagaimana mungkin setan akan keluar dari rumah kita, ya, sedangkan tempat-tempat mereka masih ada di rumah kita, ya, dan terkadang mereka suka ya bersembunyi di balik patung, apalagi patungnya ini memang pas persis mirip dengan makhluk hidup, ya, misalnya pas mirip dengan hewan harimau misalnya, maka setan atau penjin sangat suka di bersembunyi di balik-balik patung tersebut. Ya. Makanya kebanyakan Ya orang-orang kafir, ya, mereka itu menyembah patung-patung. Ya ini adalah merupakan ya mereka mendapatkan bisikan dari setan ya, dan terkadang patung itu seakan-akan mereka berbicara mengeluarkan suara. Ya, padahal itu adalah dilakukan oleh para para setan yang tujuannya adalah untuk menyesatkan manusia, ya, ataupun gambar-gambar makhluk-makhluk yang bernyawa kita keluarkan dari dari rumah kita. Ya, apalagi foto-foto yang kita pajangkan, ya foto kita sendiri kita pajangkan, ya walaupun misalnya itu adalah tujuannya misalnya agar orang tahu, ya maka itu adalah termasuk membuka pintu untuk takabur, membuka pintu untuk kesombongan pada pada diri kita. Ya, makanya kalaupun kita punya foto dan kita ingin menjadikan sebagai kenang-kenangan, ya maka bagusnya adalah kita kita simpan saja foto-foto kita. Karena kan tujuannya untuk kenang-kenangan. Ya, bukan untuk pamer-pameran, bukan untuk kesombongan. Kemudian yang keempat adalah salah satunya ya termasuk juga cara untuk mengusir jin dari rumah kita adalah caranya dengan melakukan ruqyah yang syar'iyah. Ya, sempat sebelumnya kita juga telah mengajarkan bagaimana cara kita membuat ya air air ruqyah. Ya, yang mana cara membuat air ruqyah ya untuk rumah kita ya yaitu adalah dengan menyiapkan air satu satu timba ya ataupun bisa juga satu galon ataupun kalau untuk diri sendiri itu bisa menggunakan air satu gelas ya. Kemudian di air tersebut kita dekatkan mulut kita ke air tersebut ya kita bacakan beberapa dari ayat-ayat Al-Qur'an ya misalnya kalau saya biasa memakai itu dengan surah Al-Fatihah karena surah ini sangat mudah bagi kaum muslimin ya kemudian ayat kursi Ya kemudian ditambah lagi dengan tiga kul. Ya semakin banyak ayat Al Qur'an yang kita bacakan, ya tentunya akan semakin semakin bagus. Ya. Dan yang menjadi catatan adalah ketika membacanya itu kita harus mengeluarkan suara kita. Ya, jangan kita lirihkan, jangan kita pelan-pelankan. Jadi kita dekatkan mulut kita ke air tersebut, kita bacakan dengan suara yang dengan suara yang kuat. Ya, karena frekuensi suara tersebutlah, ya, frekuensi bacaan Al-Quran tersebutlah yang nantinya bisa merubah, ya, partikel-partikel air tersebut, ya, karena memang sudah ada, ya, penelitian-penelitian yang dilakukan oleh orang-orang, orang-orang kafir berkaitan dengan ayat Al-Quran ini, ya, ayat Al-Quran yang dibacakan ke air. Ya dan airnya diteliti ternyata ada perubahan dengan air yang tidak dibacakan ayat-ayat ayat-ayat Al-Qur'an ya. Setelah selesai kita membacakan ayat Al-Qur'an di air tersebut ya kemudian bisa juga ditambah lagi dengan doa-doa sesuka hati kita. Ya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala misalnya ya Allah dengan air ini ya keluarkanlah jin-jin yang ada di dalam rumah-rumah kami ini. Ya, keluar hancurkanlah mereka semuanya jika mereka tidak mau keluar dari dari rumah kami ya, <tuh> kemudian setelah itu ya di sini kalau uh, Sheikh Syekh Wahid Abdul Salam Bali itu menyebutkan ya bahwasanya setelah selesai ya maka air tersebut itu diletakkan di tempat-tempat di sudut-sudut di sudut-sudut ruangan ya ini yang disebutkan oleh Ya Syekh Wahid Abdul Salam Abdul Salam Bali ya. tapi ya kebanyakan ya para ruqyah ya terutama sekali yang ada di Indonesia ya mereka mempraktekannya itu adalah dengan menyemprot ya bagian sekitar rumah kita ya sudut-sudut rumah disemprot dengan air ruqyah tersebut ya. Dan ini juga bisa kita kita lakukan ya. Dan juga selain itu ya selain kita menyemprotkan air-air ruqyah Ya, juga kita harus juga memperbanyak amalan-amalan soleh kepada Allah Subhanahu wa taala, ya bukan hanya berharap dari air dari air ruqyah tersebut. Ya. Ke bagaimana mungkin mereka setan akan keluar setelah kita semprotkan air ruqyah misalnya, tapi ya penghuni rumah tersebut mereka tidak membaca, tidak pernah membaca Al-Qur'an, malah sering menghidupkan musik. Ya ini kan setan itu akan datang, akan datang lagi ke ke rumahnya ya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ini adalah sedikit tambahan ya dari episode sebelumnya ya berkaitan dengan cara membuat air air ruqyah. Ya kalau sebelumnya kita sempat terputus yaitu untuk setelah air tersebut dibacakan kita hanya sampai membahas yaitu meletakkan air ruqyah tersebut di di sudut-sudut rumah ya dan ini ya adalah yang disampaikan oleh Syekh Wahid Abdul Salam Bali ya dan juga jangan lupa perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dan biasanya ya setelah kita menyemprotkan air ruqyah tersebut setelah kita membuat air ruqyah tersebut itu ya akan ada hewan-hewan yang mati di di sekitaran rumah kita jika memang di rumah kita ini ada gangguan jinnya Misalnya seperti cicak tiba-tiba mati ataupun tikus banyak yang mati ya dan yang sering itu adalah semut ya semut yang sering sering mati ya banyak nanti berjatuhan di sekitaran air air rukyah tersebut <tuh> dan nanti insyaallah ya kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita yaitu berkaitan <tuh> dengan apakah jin bisa mengganggu ya ataupun menyakiti manusia ya dan nanti kita akan lanjutkan pembahasan kita ya setelah beberapa jeda berikut ini kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Ya, jadi setelah kita membuat ya air ruqyah kita semprotkan sekitar rumah ya, kita juga harus memperbanyak berdoa kepada Allah subhanahu Wa ta'ala ya semoga Allah subhanahu Wa ta'ala melindungi diri kita semua ya dari gangguan-gangguan setan jangan lupakan untuk berdoa kepada Allah subhanahu Wa ta'ala jangan hanya berharap kepada air ruqyah tersebut ya, kalau kita berharap kepada air ruqyah tersebut ya bergantung kepada air ruqyah tersebut, ya sama saja kita menjadikan erugia tersebut itu menjadi menjadi jimat ya dan tentunya ini tidak tidak diperbolehkan <tuh> kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kita lanjutkan kembali pembahasan kita di kesempatan kali ini yaitu berkaitan dengan apakah jin itu bisa mengganggu ataupun menyakiti menyakiti manusia ya di sini Syekh ya Abu Bakar Al-Jazairi, ya Hafizahullah Ta'ala menyebutkan, ya, yaitu uh, Al-Jazairi ini adalah termasuk salah satu ulama yang penulis buku Minhajul Muslim, ya, yang mana beliau mengatakan ya, gangguan jin terhadap manusia merupakan fakta yang tidak dapat dipungkiri. Ya. Sebab hal itu telah ditetapkan dengan dalil sam'i, yaitu Al-Quran, dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta dalil hissi yaitu fakta yang ada yang ada di lapangan. Jadi gangguan jin terhadap manusia ya, ini sudah tidak bisa terbantahkan lagi ya memang betul-betul ada ya gangguan jin terhadap terhadap manusia. Ya karena apa? Karena ada memang beberapa kelompok, beberapa golongan yang mereka menolak akan adanya gangguan gangguan jin, akan adanya kesurupan. Ya, mereka mengatakan ya ya berbagai macam alasan lah, banyak alasan mereka ketika mereka menolak gangguan jin ini. Ya, padahal memang ada ya dari dalil-dalil dari ayat-ayat Al-Quran juga banyak yang menjelaskan berkaitan dengan dengan hal ini Ya, nanti kita akan eh, bukan eh, akan menjelaskan ataupun akan memaparkan ya beberapa dalil-dalil ya berkaitan dengan eh, kesurupan jin ataupun gangguan-gangguan jin. <tuh> Dan juga fakta di lapangan banyak terjadi. Ya, sering kita mendengar orang-orang yang kesurupan, orang-orang yang diganggu oleh setan ya ataupun mendapatkan bisikan-bisikan maka sangat banyak sekali ya fakta-fakta fakta-fakta di lapangan sehingga ini tidak bisa kita tolak akan adanya memang gangguan jin terhadap terhadap manusia. Kemudian juga akal manusia pun tidak menganggap gangguan jin atas manusia itu sebagai perkara yang mustahil. Ya ini tidak menjadi perkara yang mustahil. Ya, bahkan akal membenarkannya dan menganggapnya perkara yang mungkin saja terjadi. Jadi akal manusia tidak ada yang menolak ya bahwasanya memang ada ya gangguan gangguan jin. Kenapa? Karena memang mereka ya bangsa jin mereka adalah salah satu makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan sangat mungkin sekali sesama makhluk Allah Subhanahu wa itu akan saling akan saling mengganggu kita saja kepada hewan kepada binatang itu saja terkadang kita suka mengganggu hewan tersebut, suka mengganggu binatang tersebut. padahal binatang tidak tahu apa salahnya tiba-tiba kita kita mengganggunya. ya maka begitu juga dengan yang berkaitan dengan alam jin. ya mereka bangsa jin juga akan mengganggu, akan mengganggu manusia. Nah, apakah bisa sebaliknya kita manusia misalnya mengganggu mereka dari dari bangsa jin? ya tentunya bisa. ya kan tapi mungkin caranya ini kita tidak tidak nampak seperti ketika mereka mengganggu mengganggu manusia caranya akan berbeda ketika kita mengganggu mengganggu bangsa jin ya kita mengganggu bangsa jin terutama sekali adalah para setan adalah dengan memperbanyak membaca ayat-ayat Al-Qur'an ya dengan kita memperbanyak ayat membaca ayat-ayat Al-Qur'an ya maka setan-setan akan merasa akan merasa terganggu ya seperti itu ya kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Kemudian Syekh Abu Bakar ya Al-Jazairi melanjutkan kembali ucapannya sekiranya bukan karena didampingi oleh para malaikat yang diberi tugas untuk menjaga manusia niscaya tidak seorang pun yang selamat dari gangguan jin dan dan Jadi kalau bukan karena ya, yang pertama sekali tentunya karena Allah Subhanahu wa taala ya dan juga Allah Subhanahu wa taala menugaskan ya para malaikat ya untuk menjaga kita untuk menjaga manusia ya maka Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan bagi bagi manusia dari gangguan jin ya kalau tidak ada malaikat yang menjaga manusia ya tentunya semuanya akan mudah diganggu oleh oleh jin tentunya orang-orang yang dijaga oleh para malaikat adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ya orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam dalam segala dalam segala bidang. Hal itu dikarenakan ketidakmampuan manusia untuk melihat mereka. Ya, karena kita tidak bisa melihat mereka ya dari bangsa jin, makanya kita dijaga oleh para para malaikat. Kemampuan bangsa jin untuk berubah wujud dengan sangat cepat. Jadi di pembahasan sebelumnya kita telah membahas yaitu bagaimana jin itu bisa berubah berubah wujud ya dengan wujud-wujud yang mereka yang mereka inginkan dan jasadnya tersusun ya dari materi yang sangat halus ya, sehingga kita tidak bisa tidak bisa melihat mereka dalam bentuk aslinya ya dalam bentuk aslinya tapi ketika mereka sudah berubah wujud maka kita bisa melihat bisa melihat mereka. Kita hanya bisa merasakannya, namun tidak bisa menyentuhnya. Jadi, bisikan-bisikan setan yang ada dalam diri kita, ya, mungkin kita pernah mendengarkan, seperti ada bisikan untuk melakukan keburukan-keburukan, ya, itulah yang dilakukan oleh mereka dari, dari bangsa jin, ya, mereka mengganggu. Manusia bisa hanya melalui bisikan-bisikan. Inilah yang dilakukan oleh mereka bangsa-bangsa jin. Inilah yang kita, yang kita rasakan. Ya, kita bisa merasakan mereka membisiki kita, tapi kita tidak bisa menyentuh, menyentuh mereka. Beberapa ya berdasarkan beberapa alasan di atas, maka tidak diragukan lagi bahwa sebagian jin akan mengganggu sebagian sebagian manusia. Kemudian ada kalanya gangguan jin itu disebabkan oleh manusia itu sendiri yang menyakiti bangsa jin. Ya, di antaranya adalah dengan menyiramkan air ya, menyiramkan air panas ke tempat mereka, ke rumah-rumah jin ya. Memang kita tidak nampak seperti itu, tapi seharusnya sebelum kita membuang ya air panas ya, apalagi membuangnya adalah di luar rumah ya, maka kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala ya membaca bismillah misalnya ya ataupun kita usir lebih dahulu ya wahai kalian semua bangsa jin dengan menyebut nama Allah ya pigilah kalian ya kami akan menyiram air air panas ya karena mereka melakukan ini ketika mengganggu manusia mereka merasa terganggu seperti ini itulah nanti yang masuk dia dalam kategori jin balas dendam nah, kayak nanti ada dia jin ini ketika mengganggu manusia alasannya ini karena apa Ya, itu nanti ada bermacam-macam ya. Karena ada yang diundang, karena ada yang dia jatuh cinta kepada manusia, ada yang karena e, dendam kepada manusia dan ada juga yang dia memang jin-jin yang iseng kepada kepada manusia. Ya, sama seperti manusia terkadang iseng juga ya ke e, sesama manusia, begitu juga jin juga ada yang suka iseng kepada kepada manusia. Ya. Kemudian juga terkadang mengencingi mereka. Ya, mengencingi mereka ataupun singgah di tempat yang dihuni oleh mereka. Seperti mana sebelumnya kita telah memberi, menyampaikan juga ya tempat-tempat tempat-tempat bangsa Jin tinggal ya tempat tinggal mereka dari dari bangsa jin ya terutama sekali mereka adalah kalau di sekitaran rumah kita mereka tinggalnya adalah kebanyakan jin-jin kafir ini tinggalnya adalah di di kamar mandi ya makanya kalau sudah di kamar mandi ya jangan kita berlama-lama di kamar mandi ya karena mereka tinggalnya adalah kebanyakan adalah tinggal di di kamar mandi sedangkan manusia itu tidak menyadarinya ya lalu mereka membalas dendam kepadanya dengan menyakiti dengan menyakiti manusia ya memang karena kita tidak nampak ya makanya kita harus memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya jangan sampai ada jin-jin yang mereka ingin membalas dendam kepada manusia ya sehingga nantinya ya kita termasuk salah satu yang diganggu oleh oleh mereka Makanya, ketika kita ingin melakukan sesuatu, apapun, membuang apapun, ya, kita menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, bisa dengan membaca bismillah. Ya, nanti di sini Syekh, ya, uh, Wahid ataupun Syekh ya, Al-Jazairi memberikan, ya, beberapa uh, satu kisah yang terjadi ya berkaitan dengan jin yang balas dendam kepada kepada manusia dan dia mengganggunya ini sampai orang ini mati nanti akan ada kisahnya berkaitan dengan dengan hal ini namun ada kalanya jin menyakiti manusia semata karena ingin menzoliminya mereka bisa mereka bisa saja menyakiti manusia tanpa ada sebab tertentu seperti hal ini juga terjadi antara manusia dengan saudaranya sesama sesama manusia terkadang seseorang menyakiti saudaranya tanpa sebab tertentu nah, ini yang sering yang sering terjadi ya untuk menzoliminya semata fenomena ini bisa dilihat di kalangan manusia ketika fitrah mereka sudah rusak dan manakala keimanan keinginan dan akal baik mereka melemah Jadi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu Wa ta'ala Ya. Kemudian bagaimana ya sebenarnya cara jin ini mengganggu mengganggu manusia? Bagaimana cara jin ini mengganggu manusia? Bagaimana cara jin merugikan merugikan manusia? Ya. <tuh> Yang pertama adalah dengan cara masuk ke dalam tubuh manusia, masuk ke dalam tubuh manusia. Ya, untuk sebab-sebabnya nanti akan ada pembahasan tersendiri ya kenapa jin masuk ke dalam tubuh manusia? Nah, dan inilah dia yang di, sering kita sebut dengan fenomena kesurupan. Jadi ini adalah kesurupan adalah merupakan proses masuknya jin ke dalam tubuh tubuh manusia. <tuh> dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala telah menyebutkan ya dalam surah Al-Baqarah ayat 275 telah disebutkan Allah ar-riba la yaqumun illa kama minal orang-orang yang makan riba ataupun orang-orang yang mengambil riba ya riba ini bermacam-macam ya tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan ataupun lantaran karena penyakit-penyakit gila ya kita lihat ya fakta di lapangan ya orang-orang yang mereka ke kesurupan ya itu tentunya jalannya sudah sempoyongan ya seperti orang-orang gila terkadang ada yang dia ngomong sendiri ya, seperti itu juga orang yang dia kesurupan kesurupan setan ya, kalimat ini ya sangat jelas maksudnya berdirinya seperti orang yang kemasukan setan badannya ya seperti lumpuh kemudian dia akan menjadi orang orang gila. Ya, ini adalah nanti adalah merupakan hukuman oh, di akhirat nanti ya untuk orang-orang yang memakan riba. Jadi diumpamakan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang nanti memakan riba itu akan berdiri sepertinya itu adalah seperti kesurupan-kesurupan setan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Syeikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan ya, adanya jin adalah perkara yang ditetapkan dalam kitab Allah dan sunnah nabinya serta disepakati oleh para ulama salaf dari umat ini dan para ulamanya demikian juga dengan jin yang merasuki badan manusia adalah hal yang disepakati oleh para ulama ahlus sunnah wal jamaah ya, jadi tidak ada ya seorang ulama pun yang menolak akan adanya jin dan akan adanya adanya kesurupan Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti insyaallah akan kita lanjutkan ya pembahasan kita ini ya setelah beberapa jeda berikut ini. kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ya, jadi para ulama mereka tidak ada yang menolak ya berkaitan dengan adanya kesurupan jin ya kemasukan jin kemasukan syaitan tidak ada seorang ulama pun yang menolak akan akan hal ini ya. Al Imam Ahmad rahimahullahu taala pernah bertanya kepada ayahnya ya, sesungguhnya ada beberapa orang yang berpendapat bahwa jin ya, tidak bisa masuk ke badan manusia jadi ada sekelompok orang yang mereka menolak akan adanya akan adanya keserupan ya. maka kemudian e, imam ahmad pun menjawab wahai anakku jadi yang bertanya tadi adalah anaknya ya maaf saya salah yang bertanya tadi adalah anak dari imam dari imam ahmad ya. maka imam ahmad pun menjawab wahai anakku mereka dusta Jin itulah yang berbicara dengan lisan orang yang orang yang dirasuki. Ya mungkin kalau nanti dari segi kedokteran bisa saja mereka menamakannya dengan nama dengan nama yang lain. Ya bisa dengan nama penyakit ayan, bisa dengan nama uh, penyakit gangguan mental, penyakit uh, psikologis dan lain dan lain sebagainya. Inilah berkaitan dengan ilmu ilmu kedokteran. Jadi mereka bisa menyebutnya dengan Nama-nama e, yang lain akan tapi dalam Islam ini adalah masuk dalam kategori orang yang orang yang kesurupan. Kemudian Ibnu Taimiyah juga ya kemudian menjelaskan mengenai apa yang disampaikan oleh Imam Ahmad tadi bahwa apa yang disampaikan Imam Ahmad adalah masalah yang terkenal di masyarakat orang yang kerasukan ya berbicara dengan bahasa yang tidak bisa dipahami maknanya. Ini sering terjadi kadang orang ini dia tidak bisa bahasa Arab tapi ketika kesurupan jin tiba-tiba dia bisa bisa berbahasa Arab nanti kita akan panjang lebar ya berbicara dengan tentang kesurupan ini ya di bab-bab di bab-bab selanjutnya. Kemudian cara yang kedua jin mengganggu manusia ya adalah dengan jin melukai manusia melalui penyakit ain. Nah, di kesempatan sebelumnya kita juga telah membahas yang berkait eh, di kesempatan sebelumnya kita telah membahas yaitu berkaitan dengan penyakit penyakit ain ya bahwasanya penyakit ain ini bisa tiba-tiba membuat orang pingsan bisa tiba-tiba orang membuat lumpuh kalau dia ke benda bisa tiba-tiba benda tersebut hancur gelas tiba-tiba pecah dan lain dan lain sebagainya ya, Dimana ya dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda An Ummi Salamah radhiyallahu anha radhiyallahu anha an-nabiyya shallallahu alaihi wasallama ra'a fi baitiha jariyatun fi wajhiha saf'atun saf suf'atun fa qala istarqu laha Dari Ummi Salamah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi shallallahu alaihi wasallam melihat di dalam rumah seorang anak perempuan yang di wajahnya terdapat suf'ah ya maka beliau pun bersabda padanya ada pengaruh akibat pandangan ain maka ruqyahlah dia jadi sini Rasul Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan ya kepada orang yang terkena penyakit ain untuk untuk meruqyah orang orang tersebut ya kemudian dijelaskan ya sufah ataupun safah adalah tanda dari tanda dari setan ada juga yang mengatakan bahwasanya Ya, dia adalah satu pukulan darinya, yaitu cekungan hitam atau kuning di wajah. Jadi ya, ada kuning ataupun hitam di wajah yaitu adalah bisa disebabkan karena penyakit ain dan penyakit ain ini adalah pen, salah satu pelakunya adalah termasuk dari dari kalangan setan. Ya. Kemudian cara yang ketiga Setan mengganggu manusia ataupun menzolimi manusia, ya caranya adalah dengan ikut ya dalam urusan manusia. Jadi ya, setan juga terkadang ikut campur dalam urusan manusia. Ya, seperti ya bisa juga ya ketika ikut ketika kita makan, ya, ketika kita makan dia terkadang ikut kita. Ya, ikut makan kepada dengan dengan kita. Jadi kalau kita tidak memuji Allah Subhanahu wa taala ataupun tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala ketika kita makan, ya, maka setan akan akan ikut makan. Ya. Sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah SAW alaihi wasallam berkata, ya, dari Jabir radhiyallahu anhu Rasul bahwasanya berkata, sesungguhnya setan akan mendatangi salah seorang di antara kalian setiap saat. Jadi setiap saat setan akan senantiasa mendatangi mendatangi manusia hingga dalam masalah makan. Ya, apabila suapan makanan salah seorang dari di antara kalian jatuh, ya, ambillah kembali lalu buang bagian yang bagian yang kotor. Nah, karena banyak ya di antara kaum muslimin yang tidak memperhatikan adab ini. Ya, ketika makanan jatuh sudah di dibiarkan begitu saja. Ya nabi sunnahnya ya adabnya adalah ketika makanan itu jatuh ya kita ambil kita buang yang kita buang yang kotor ataupun kalau dia bendanya ini agak padat bisa ketika jatuh kita ambil air kita kita cuci bagian bagian yang kotor tersebut. Ya. Jangan mencari-cari alasan. Ya, nanti rasanya sudah tawar Ustaz ya rasanya sudah enggak enak lagi tidak Ya dalam ajar uh, dalam ajaran Islam seperti inilah diajarkan oleh oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, banyak kadang udah makanan jatuh bukan di, diambil malah tambah lagi di dipijak makanan makanan tersebut ya maka ini menyelisihi sunnah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, ambillah kembali lalu buang bagian yang kotor dan makanlah bagian yang bagian yang bersih jangan dibiarkan ya dimakan oleh dimakan oleh setan ya apabila telah selesai hendaknya dia menjilat ya jari jemarinya karena dia tidak tahu makanan mana yang membawa membawa berkah ya hadis diriwayatkan oleh al imam al imam muslim ini juga adalah termasuk salah satu sunnah ketika ketika makan ya kita menjilat jari jemari kita setelah setelah selesai makan karena apa karena kita tidak tahu ya bagian manakah yang mengandung keberkahan yang yang banyak ya keberkahan yang paling yang paling besar jadi kalau ada makanan jatuh kita kita ambil karena bisa saja makanan yang jatuh tersebut itu ada ada barokahnya ya karena kalau kita e, berkah ketika kita makan ya kita makan sedikit saja sudah terasa sudah terasa kenyang jadi nasi yang seharusnya cukup hanya untuk satu orang ya ini bisa dimakan sebanyak ya satu satu keluarga kita kalau memang makanan tersebut berkah ya kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya kemudian cara yang keempat ya jin ataupun setan mengganggu manusia ya yang keempat adalah menyakiti bayi sesaat setelah setelah lahir ya, ini adalah berdasarkan hadis Ya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu samitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Ya Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda ya ma min bani adam mauludun illa yamassuhu syaitan hina yuladu fayastahilu sarikhan ya min min tidak ada seorang pun dari anak keturunan Adam yang dilahirkan kecuali dia disentuh oleh oleh setan. Ya, di terjemah lain disebutkan itu di, ditusuk oleh oleh setan saat dilahirkan. Ya, kemudian setelah ditusuk maka dia akan berteriak maka bayi tersebut pun akan akan menangis dengan dengan keras ya karena apa? Karena sentuhan ataupun tusukan dari dari setan tersebut. Ya, jadi ada ya kecuali kemudian dikecualikan ya ghairuhum ya ghaira Maryam wa ibnaha thumma yaqulu Abu Hurairah wa inni u'idzuha bika wa dhurriyyataha minasyaitonir rajim. Ya. Jadi ada ya kecuali Maryam dan anaknya. Jadi Maryam dan anaknya yang di sini yang dimaksud adalah Nabi Isa alaihi salam itu ketika lahir dia tidak diganggu ataupun tidak disentuh oleh oleh setan. Ya. Kemudian ya Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya membaca uh, quran firman Allah Subhanahu wa taala ya da dalam surah Ali Imran ayat ke-36 Falamma wad'atha qalat rabbii innii wad'tuhaa unsan wallahu a'lamu bima wad'at walaisa dhakaru kal unsa maka ketika melahirkannya dia berkata ya tuhanku aku telah melahirkan anak perempuan padahal allah lebih tahu apa yang dia lahirkan dan laki-laki tidak sama dengan dengan perempuan <tuh> dan kemudian dan aku memberinya nama Maryam dan kemudian wa inni u'idzuha bika wa rajim. dan aku mohon perlindunganmu untuknya dan anak cucunya dari gangguan setan yang set gangguan setan yang terkutuk jadi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah termasuk cara setan yang mengganggu manusia di sini disebutkan dalam hadis ini adalah e, secara khusus ya adalah kepada kepada bayi. Jadi tangisan bayi pada saat itu menandakan adanya rasa sakit akibat sentuhan setan dan saat itu merupakan awal penguasaan setan atas diri anak Adam seperti yang telah disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala dalam kitab tafsirnya muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, ya cara cara jin yang kelima mengganggu manusia adalah jin menyebabkan penyakit ya kepada manusia. Ya terutama sekali adalah berkaitan dengan penyakit penyakit wabah ya yang mungkin e, beberapa tahun yang lalu ya sempat sempat menyebar. Ya bisa saja ini adalah ya salah satu termasuk ulah dari ulah dari setan. Ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Abu Musa Al-As'ari mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kebinasaan umatku ya kebinasaan umatku ada pada saling menyakiti dan ta'un ya mereka berkata saling menyakiti kita sudah tahu Ya lalu apa itu taun? Ya maka kemudian Rasul Shallallahu alaihi wasallam mengatakan yaitu tikaman dari musuh-musuh kalian dari golongan jin dan keduanya adalah dihitung sebagai syahid. Ya, jadi orang-orang yang mati ataupun orang-orang yang meninggal ya akibat dari penyakit taun ya adalah termasuk uh, orang yang mati yang mati syahid. Ya kemudian dikisahkan oleh Ee, Imam Ahmad ibnu Al Atir berkata tusukan adalah tusukan yang tidak dapat ditembus. Mengenai wabah, ibnu Sina menjelaskan wabah adalah zat beracun yang menyebabkan tumor yang sangat fatal yang tidak terjadi kecuali di bagian tubuh yang lunak dan sebagian besar di bawah ketiak ataupun di belakang telinga atau pada bagian depan-depan hidung. Ya. Kemudian penyebabnya adalah darah busuk yang cenderung membusuk dan rusak sehingga terjadi muntah, mual, ya dan jantung berdebar-debar. Ya, inilah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya lima ya, cara jin itu mengganggu mengganggu manusia. Jadi ada lima cara jin itu mengganggu mengganggu manusia. <tuh> ya. Kemudian ya Syekh Uh, Al-Jazairi ya Abu Bakar Al-Jazairi juga menyebutkan ya berkaitan dengan dalil ya bahwasanya jin ini juga akan ataupun bisa mengganggu mengganggu manusia ya telah disebutkan ya pada bab sebelumnya berkaitan dengan orang yang datang ke rumah ya untuk membunuh ular ya dan ketika ular tersebut ditancapkan di padang pasir Ya sambil ular, uh, di ke, ujung tombaknya itu arah ke atas, ularnya itu di atas, sehingga ular tersebut mematok ya orang yang membunuh tersebut. Dan seketika itu tidak ada yang mengetahui ya manakah yang lebih dahulu meninggal ataupun mana yang lebih dahulu yang lebih dahulu mati. Ya, makanya dari sini ya bisa diambil dalil bahwasanya syaitan ini juga bisa menyakiti manusia, ya bahkan bisa membunuh membunuh manusia. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti ya berkaitan dengan kisah ya orang yang dia diganggu oleh jin, dicekik oleh jin sampai mati yang disebutkan oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi insyaallah akan kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Semoga apa yang kita sampaikan kesempatan kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi diri kita semuanya dari gangguan-gangguan setan ataupun ataupun jin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.